never made it. Hai, nama saya Vanita Rida Tambol, Kepala Unit Bisnis Kedung Halang, Datang Tentu, Retail Bogor. Hari ini, ikutan CX Story-nya STLKHL yuk! Untuk memastikan kualitas instalasi, kami melakukan uji petik pemasangan baru. Kami memeriksa kondisi instalasi kabel rumah dan perangkat aktif yang ada di pelanggan, supaya pelanggan bisa menikmati layanan prima. Eits, kok Odesi kita kotor sekali? Yuk, kita pasang labelnya, supaya Odesi kita tampak rapi. Gimana? Tampak rapi bukan? Ada ODP terbuka. Jangan lupa tutup kembali ya. Mari kita tutup. Kami juga melakukan pembenahan jaringan di ODC, terutama yang berada di jalan-jalan protokol. Oh iya, jangan lupa digembok ya. Ketika melakukan perbaikan gangguan, kami juga memastikan layanan yang diterima pelanggan sudah sesuai. Kegiatan preventif gangguan juga dilakukan dengan perapihan ODP, validasi data, dan pengecatan tiang. Untuk pelanggan dengan paket di atas 50 Mbps, kami menggunakan ONT Premium agar layanannya lebih maksimal. Sekarang, mari kita dengar testimoni dari pelanggan kita. Terima kasih untuk Telkom, terutama IndiHome ya, untuk pelayanannya selama ini. Alhamdulillah sih selama ini cukup baik, cuman memang akhir-akhir ini kan banyak sekali muncul saingan-saingan yang lain gitu ya, di konteks kami juga ada beberapa, tapi kenapa kami tetap pakai IndiHome? Karena memang kekuatannya lebih kuat IndiHome seperti itu, dan walaupun ada kadang beberapa kali kendala, akhir-akhir ini kemarin juga ada sih kendala di kami. Alhamdulillah cepat sih teknisinya, saya malam telepon, saya bilang besok anak saya ujian gimana, besok paginya udah datang. Jadi alhamdulillah langsung ditangani dan memang cukup bagus lah, mudah-mudahan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.